Strike. Iya. Yeah. Yeah. Strike. Lagi enggak jadi boncos, pelan-pelan, pelan-pelan. Slow aja, slow aja, slow aja, slow aja. Hey guys, ada apa nih guys? Nih. Wih, akhirnya nih target utama kita berhasil. Ya guys, dapat nih doggy dog tuna. Nah ini guys, berhasil nih saya dapat tomat lumayan besar ini. Rainbow trout. Mancing vlog Bali. Oke. Halo teman-teman anglers Indonesia, ketemu lagi bersama saya Kedek Awan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini kita mau mengadakan perjalanan nih guys. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019. Dan kali ini kita mau perjalanan nih guys. Kita mau ke Lembongan. Saya sudah di Serangan nih. Nah kali ini kita naik faceboatnya itu namanya Rocky Faceboat guys. Fresh Face Cruise, Rocky Face Cruise nih. Nah kita dapat nota kayak gini nih. Nota, jadi udah lunas nih. Dan kita mau berterima kasih sama Rocky Faceboat karena udah memberikan free tiket ini buat kita buat ngetrip ke Lembongan. Saya, Ayah, ada Keano, lihat lu. Ada Keano sama istri saya. Untuk 4 orang nih, kita dikasih free tiket. Thank you Rocky Face Cruise. Oke. Nah, kita udah sampai nih guys di Pulau Lembongan. Ikannya banyak kali lihat tuh. Lihat anu ikannya banyak. Ada banyak ikan di bawah. Ikan apa ini ya? Banyak sekali ikannya. Ikan kecil-kecil banyak. Dan sekarang kita mau cari toilet dulu kayaknya nih. Anu mau ke toilet noh. Ya. Oke deh, cari toilet dulu. Nah guys, saya udah di Lembongan nih sama Lagir Jacob nih. Dan rencananya dari sini kita mau ke villa dulu ya. Nah, kita mau check in dulu villa, udah gitu istirahat bentar. Dan sore ini kayaknya saya mau mancing sama Agus Lembongan guys. Dan yang dulu saya sempat mancing ketika saya kesini sama Bayu Suryadi sama MNC TV. Dulu saya sempat mancing sama dia juga. Dia ada boat. Dan kemarin dia sempat WA saya katanya, ayo kita mancing sore katanya, jam 3 mulai. Dan ini masih jam setengah, jam 11 ini, masih jam 11. Berarti kesini cuma 40 menit, ya 1 jam lah ya. Ayo deh kita cari villa dulu abis ini. Enggak sekolah kayaknya. Bolos! Wow, ini motor kita guys. Udah disiapin nih. Ini kotor semua. Mana kuncinya? Oh dalam ya? Kuncinya biasanya di sini nih. Nah ini dia kuncinya. Kita udah ada motor. Di belakang harus kamu pegang. Ayah di anu di depan. Ayah sama omnya ya. Thank you.
kita udah sampai nih di villa nih. Villa apa namanya? Blue Lagoon Secret. Blue Lagoon Secret Villa. Villa. Lagan, Blue Lagoon dulu. Secret Villa namanya. Naik, naik. Ayo, naik, naik. Ini ownernya nih. Ya. Senang mancing juga. Oh, senang mancing juga. Perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Ketut Warta. Ketut Warta, pemilik dari villa ini. Ya. Ini owner dari sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi liburan ke Lembongan nih bisa nginap di tempat ini. Bagus juga tempat, ada kolam. Tempatnya simple tapi bagus. Ada tempat olahraga juga. Dan ini tempatnya dekat banget sama apa namanya tebing yang tempat saya mancing dulu sama Bayu Suryadi itu sini. Cuma 5 menit ya? Paling 5 menit. Nah, 5 menit kalau pakai motor dari sini. Dan kalau ke pantainya? Pantainya semenit. Semenit, oh dekat sini. Welcome drinknya. Tas dulu ya? Welcome drink ya? Kampai. Kampai. Ting. Oke, kita mau ke cari makan dulu guys. Kita mau cari makan, udah jam 12 pas ini. Lapar banget nih, mau cari makan dulu keluar. Udah gitu nanti kita balik sini, baru kita prepare untuk mancing. Ayo. Oh, view-nya keren banget. Wow, ini asik sekali loh. Duduk-duduk sini. Mau nanti aja foto. Oh, foto di sana tuh di Ceningan Cliff tuh bagus itu. Demo. Sampai di spot yang pertama dan anginnya lumayan kencang nih guys, deket banget nih dari pinggiran, nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe di spot. Oke, langsung turun pertama, go. Oh, kayaknya dari situ loh. Iya, kayaknya dari sini turunnya baru aman. Di sini. Thank you.
sunset nih guys. Sunset di belakang. Masih belum ada strike juga. Nah, kita cobalah lagi. Pokoknya sampai sore lah. Biasanya dogi suka sore-sore gini dah biasanya. Kalau ada dogi. Bisa, bisa. Dogi itu nocturnal tuh. Bisa sampai malam dia makan. Apalagi pas sunset kayak itu, sunsetnya keren sekali tuh. Sunset di belakang keren banget. Oh ya, lagi Jacob. Slow aja. Lagir nggak jadi boh. Oh lari ya. Awas pelan-pelan. Nomor J. Nggak jadi moncos. Iya. Saya angkat dulu ntar lo sabar. Pas sunset nih. Oke, nggak pelan-pelan ya. Ya nggak terus aja pelan-pelan ya. Angkat pelan-pelan. Yoi. Gitu larinya ya. Ternyata gitu ya. Gila lapar. Wah. Yoi. Slow aja pelan-pelan ya. Kalau dia lari kasih lari. Kalau bisa naikin yuk. Naikin pelan-pelan. Saya minta bantuan. Ada aduh. Kok ada aduh gimana? Taruh di sini. Ah, gitu dah. Pelan-pelan. Kena. Angkat aja pelan-pelan. Awas kena body. Yuk, Pak, ke sini. Ya. Kames, kamu harus datang ke sini. Perut saya lapar. Aduh. Oke. Sama kucing. Pegang nih. Jadi kita makan-makan. Baca nih. Akhirnya balas. Kames, aku balas kamu. Mancing blok Bali. Oke. Guys, ini dia guys. Udah jadi nih masakan kita nih. Ada kuah, ikan bakar, grill sama sashimi. Ini chef-nya nih. Beli, sini dulu chef-nya. Hey. Halo. Bilang gokil dulu. Gokil, bro. Asik. Chef-nya, kakaknya. Lagir, kakaknya Lagir Jacob. Assalamualaikum. Woi, assalamualaikum. Gokil. Asik. Sashimi. Apa Almako Jack nih yang didapetin sama Lagir? Gimana rasanya dapet Almako Jack? Gokil, gila, mantap. Ada sashimi, ada kuah, dan ada yang di grill nih, dibakar. Sambal mata. Enak banget guys, kita mau makan nih. Belum makan nih. Dah enak. Udah belum makan aja udah enak. Oke guys, so ini adalah akhir dari hari pertama saya ada di Nusa Lembongan. Ya, untungnya kita berhasil dapat satu Almako Jack nih yang dapat ini. Dan saya boncos enggak apa-apa lah, yang penting ada hasil satu. Agus Lembongan juga enggak dapat.
Dan besok itu rencananya saya mau mancing tebing untuk shore jigging ya di apa namanya? Di parangan Jepang. Ya, parangan Jepang. Di parangan Jepang. Kalau misalnya nggak ada, kita pakai optionnya ada, kita pakai dukungnya. Iya. Ada kutunya. Ada kutunya. Ada kang. Kutukang. Oke deh, kita mau makan dulu dan tentunya kita akan ketemu lagi besok tetap di Mancing Vlog Bali. Gelokin.